Lovers dimanapun kalian berada, senang sekali saya Dila bisa menjumpai Anda untuk memberikan informasi terbaru dan terupdate seputar dunia olahraga. Dan langsung saja kita masuk pada informasi hari ini. Kementerian Keuangan bakal membuka lelang beberapa Mercedes MotoGP Mandalika 2022 bertanda tangan para pebalap. Hal tersebut diumumkan melalui akun Instagram resmi Kementerian Keuangan. Lelang tersebut merupakan kegiatan amal yang dilakukan melalui kolaborasi dengan PT Pengembangan Pariwisata Indonesia atau Indonesia Tourist Development Corporation Mandalika Grand Prix Association, serta Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan. Setidaknya terdapat beberapa item lelang yang bisa dimiliki masyarakat dengan mengikuti lelang amal melalui lelang.go.id. Mercedes tersebut antara lain sepasang sarung tangan dengan tanda tangan Maverick Vinales. Selain itu, terdapat 3 buah kaos official Mercedes MotoGP dengan tanda tangan Miguel Oliveira, Marc Marquez, Paul Espargaro. Selanjutnya, Marc Marquez juga menandatangani 2 buah topi official Mercedes MotoGP. Selain itu, Kementerian Keuangan juga melelang 3 buah kemeja official MotoGP bertanda tangan Miguel Oliveira, Marc Marquez, dan Paul Espargaro. Itu dia Sport Lovers cuplikan dari Kementerian Keuangan yang lelang Mercedes MotoGP bertanda tangan para pembalap. Mari kita tunggu di Sport Lovers siapa nanti yang beruntung yang mendapatkan Mercedes-Mercedes tersebut. Sekian informasi yang dapat saya sampaikan, sampai jumpa di informasi terbaru dan terupdate selanjutnya. Salam Sport Lovers!